asli benar enggak kan supaya udah pulang kan itu yang satu. Apa? Ayo pokok. Dia tidak rindu mereka seperti ini. Tunggu loh. Dulu menghina guru kan. Mulai pertama. Beda kan cek Aing. Aing sokat sekarang. Aing sokat bekas. Jika engkau berkehendak untuk menguasai orang bodoh, memonopoli, memprovokasi orang bodoh, fa'alaika antalifa kulla batilin bila bidiniyin, maka balutlah segala perkara batil dengan dalil agama. Pasti orang lain nurut. Kongsin goblok nurut. Ya, gak ngerti ngaji pasti nurut. Makanya yang KKNU gak gampang terprovokasi. Kenapa? Karena aneh. Yang gampang terprovokasi pasti gak mati dalam ngajinya. Saya ngomong terang-terangan. Ya buktinya pada saat itu banyak yang memfitnah KKNU, termasuk Buya Sahin, ejek-ejek, termasuk di Cikarang. Tapi ketika FPI dilarang, HTI dilarang, mereka sekarang jadi bunglon, pura-pura masuk jadi pengurus NU lagi dan pengen jadi pengurus NU. Coba buktikan. Contohnya di Cikarang di Bekasi. Yang dulu dengan gagahnya, dengan tongkatnya, dengan congkaknya mengatakan KZA itu sesatlah, liberallah, syiahlah, PKI lah, kafir lah. YGNU mungkin termasuk saya di fitnah juga. Cuma gak berani depan saya doang. Gak berani tak gak kok bener. Iya, orang sani. Emang ini Tuhan, itu dulu Tuhan ini kan. Ya, kamu dipikir Tuhan. Alhamdulillah disuntik, gak jadi kesil gitu. Banyak pandangan militer, anggota Polri yang mau disuntik, begitu. Enggak, tak buktiin Tuhan ini kok. Disuntik lagi. Ini pernyataan tegas, Pak. Saya bisa mempertanggungjawabkan. Dulu yang dengan enaknya menerima bayaran-bayaran dari politisi-politisi mereka untuk menyerang KKNU, ulama-ulama Nahdliyin yang tulen, dengan pomaknya, congkaknya menyerang KKNU, memfitnah KKNU. Nah, ketika kelompok mereka dibubarkan, dilarang. Sekarang gimana? Sekarang berupaya untuk menjadi pengurus NU seolah-olah Nahdliyin tulen itu. Katanya KSN Akil menurut kalian besar, liberal, salah. Tapi kok melu panik? Ini kritik tajam saya nih buat mereka. Jangan-jangan pura-pura sekarang ngaku jadi NU atau masuk ke pengurusan NU cuma ingin memanfaatkan NU karena NU ormas terbesar dan sangat menggiurkan, apalagi di daerah Bekasi, contohnya daerah-daerah industri yang dimana para politisi itu ketika ingin mencalonkan menjadi pejabat, calon wakil, apa, menjadi calon bupati, calon wakil bupati, calon anggota legislatif, akan merapat mendekat kepada tokoh-tokoh NU karena sudah pasti satu komando masyarakat di bawahnya, jamaahnya kalau nantinya melu ikut. Tapi yang dulu mencaci maki yang NU lama itu sekarang kenapa pura-pura masuk di NU? Tujuannya apa? Kalau mau taslim, taslim benar datang supaya ulama-ulama NU yang sembuh. Apa? Dia tidak rindu mereka seperti itu. Bunglon, kal. Dulu menghina guru-guru kami, ulama-ulama kami. Beda kan cek Aing, Aing sokat sekarang, Aing sokat belas. Ini sekarang lagi sering marah nyawa kali. Udah jadi bunglon sekarang. Udah jadi kadal. Kalau benar-benar mau dengan
saya tidak secara struktural dia tidak saya perlu. Apa saja cinta? Kalau benar cinta kepada itu, cinta kepada itu yang benar kepada ulama. Jangan ikut dengan orang-orang yang membenci para ulama yang tapi sok-sokan ingin jadi pengurus NU. Nah, ujung-ujungnya sudah kebaca. Ujung-ujungnya persiapan pilpres berikutnya atau minimal persiapan untuk pilkada, pilkada. Paham ya? Dan ini bukan cuma di Bekasi banyak, di beberapa tempat. Kalau mau taslim, kalau mau benar, tobat yang benar, datang soan pada pimpinan NU, pada Buya Said, kepada syuriahnya, Roh Islam, Mbah Miftahul Akhyar, datang soan yang benar dan nyatakan apa pertobatannya. Saya dulu pernah salah, minta maaf kepada ulama-ulama NU. Datang soan. Jangan cuma nalutik saja, ngerti nalutik? Berpolitik saja supaya menempatkan orang-orang tertentu atau dirinya masuk di PCNU kah, di MWCNU kah. Tapi tidak taslim. Berarti tujuannya jangan-jangan nanti mau menggerogol di NU itu sendiri. Jadi penting, penting. Harus paham, jenengan. Dengan harokan, dengan fikrok seperti itu, dengan pergerakan pemikiran seperti itu. Ya. Sebisa mungkin saja orang itu mau nyusup, disusupkan untuk menggerogoti kekuatan nanti yang di grassroots di bawah. Itu banyak seperti itu. Dan mau diajak, ayo soal. Contoh Buya Said, Buya bertahun akhir, gak mau mereka. Kalau ada yang seperti itu, mas, copot dari jabatan yang punya. Pasti pengkhianat. Paham? Lapor ke yuk, omongan lain bejar ke kumah harus nalu umlor saya terlito soal itu lu mau jadi NPM betul ya dan merusak kamu pengen jadi pengurus NPM tapi minta kalau ulama-ulama NPM mengkhianat. Ayo ada bukan ayu, ada kerjut yang ayu, dan istilah bahasanya kita jadi udah kerjut. Untuk bela NU saya bisa pokongan saya siap. Walaupun tidak perlu saya menjadi pengurus NU secara struktural, tidak apa-apa. Yang penting orang mengerti saya membela NU tulus, itu aja udah.